panduan ternak dan perawatan marmut bagi pemula. 1. Pemilihan bibit marmut. Marmut yang akan diternakan yaitu marmut yang sehat dan bebas dari penyakit. Untuk mengetahuinya, kita dapat melihat dari kondisi fisiknya seperti dari mata, kondisi bulu dan ukuran tubuh yang dimiliki marmut. Untuk awal dijadikan indukan, pilihlah 1 ekor marmut jantan dan 3 ekor marmut betina. 2. Persiapan kandang ternak marmut. Untuk kandang ternak yang ideal untuk marmut dapat dibuat dengan ukuran yang besar, karena hewan ini termasuk jenis hewan yang aktif bergerak. Untuk kandang minimal Anda menyiapkan 2 kandang, yaitu 1 kandang untuk pembibitan dan 1 kandang lagi untuk kandang marmut dewasa. Kandang dianjurkan terbuat dari mesh atau lembaran coroplasten. Ventilasi yang baik dan tidak membatasi penglihatan dan suara marmut. 3. Perlengkapan lain yang dibutuhkan. Setelah kandang siap, hal yang perlu disiapkan yaitu seperti alas dan bedding yang diletakkan dalam kandang. Kalian dapat menggunakan serutan kayu aspen sebagai bedding. Pastikan bedding harus sering diganti secara teratur agar kesehatan marmut terjaga dan agar tidak bau. Selain bedding dan alas, siapkan pula tempat air minum, rak jerami, tempat pakan, iglo atau tempai kecil untuk berlindung dan tempat tidur. Kalian juga dapat menambahkan perlengkapan permainan seperti kincir atau roda dalam kandang. 3. Pemberian pakan. Pakan yang diberikan dapat berupa pelet ataupun sayur-sayuran seperti wortel, bayam, selada dan tomat. Selain itu juga dapat diberi vitamin sebanyak 10-30 mg per hari. 4. Perawatan marmut. Perawatan yang dilakukan dapat berupa perawatan bulu dengan memberikan sampo dengan formula khusus. Selain itu, perawatan kuku dan menyisiri bulunya agar marmut tidak stres. Keluarkan sesekali marmut dari kandang, namun selalu dalam pengawasan.